Hey guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi ya? Udah lama gak nge-vlog. Jadi hari ini adalah hari yang kita nanti-nanti juga, karena kita mau gender reveal. Kita bakal tahu calon... Buka aja dulu maskernya. Oh iya, calon bayi pertama kita itu cewek apa cowok. Di belakang udah ada Mima, Mbak Intan, sama Aca. Keisha belum pakai kerudung. Kalau gue tim boy. Mima tim apa? Tim apa? Aku girl. Mbak Intan, Mbak Intan. Boy dong. Boy, Aca. Boy. Kayaknya gak mau pakai tim. Emang iya, Cak? Sumpah. Oh gitu. Dasar cowok gak jelas. Ya udah. Kalau buat yang penasaran juga nih, buat yang di rumah, yang kangen juga sama kita gak pernah ngonten nih. Akhirnya kita ngonten lagi, ngevlog lagi, ikutin terus. Dan yang udah ikutan giveaway juga kan. Tapi pengumumannya nggak di... Pengumumannya di sini aja. Di sini aja? Iya. Eh, emangnya gampang milih itu ada 4.000 orang ikutan. Yaudah, nanti. Yuk, let's go. Yaudah, ikutin guys. Kita udah sampai. Ada yang ada. Hai. Udah saya belum? Siapa? Kamu? Belum nih mau. Ayo, Adi, sini. Adi dulu pasien berikutnya. Udah rame, udah pada swap. Kita swap juga, guys. Harus swap walaupun yang datang keluarga. Nah. Siapa dulu? Adi dulu. Adi udah. Hasilnya siap. Udah. Oh, ini hasil. Ini hasilnya nih. Dari yang Mona, Nala, Indra. Ini siapa nih? Iman. Yo, Sagi tuh semuanya tuh udah. Ayo. Oke, okay, yuk. Sip. Next. Udah. Ayo, Adi. Gimana? Adi, situ di. By the way, kita di swap home service sama Speed Lab. Wih, keren. Tuh. Keren. Mas pelan-pelan ya, Mas. Atau aku aja. Eh, pelan-pelan. Ya, lebih bisa. Nah, kalau aku sih udah feeling. Oh, mana. Tuh pinggir dulu, baru kiri. Kedangan. Kapan ya, Mas? Iya. Oh, ngap ya. Udah lagi. Ih, gak sakit loh. Keren banget. Iya. Enak banget. Coba gua yang nyolok. Jangan dong. Kedungannya sama semua. Oh iya, udah. Nih jadi kita meskipun acara keluarga doang, tetap di swap supaya aman. Ya aku swap lu, kamu udah swap? Udah dong. Di, aku berubah lagi sekarang bukan perempuan. Kenapa? Sekarang udah berubah, nggak cewek lagi, kamu pulang. Oh gitu? Tapi bajunya tetap. Ini hasilnya udah, alhamdulillah negatif semua. Aman semua. Aman. Kamu belum. Masa kayak bayi? Ini masih bayi kali. Ayo Mas Raka, maaf ya. Agak ke atas. Nah, donga. Kalau kayak gitu kamu kedorong sakit belakang kamu, sayang. Yeay, pinter. Besok lagi ya. Enggak. Oke, sekarang kita mau masuk, kita mau lihat. Bantu. Bel. Kita mau lihat dekornya. Katanya sih udah didekor. Berapa ini? Yuk. Ini lucu banget. Tuh. Eh.
Oke, sebentar lagi acaranya mau dimulai. Kita masih nunggu Pak Ustadz karena selain gender reveal, kita mau berdoa juga. Karena pas 4 bulan. Karena pas banget 4 bulan nih. Iya, betul. 4 bulan lebih sehari ya? Iya. Kemarin kan 4 bulannya. Itu tim boy, tim girl. Tim girl. Bunda? Oh boy. Boy Anda? Boy. Boy. Emang benar? Hah? Emang kemarin, jangan, jangan. Kemarin bilangnya anakku boy, dia yakin banget taunya girl. Jangan percaya. Nah, itu cuman apa namanya? Kode-kode sebenarnya cewek. Tahu udah tahu kalau cewek. Oh, berarti sekarang udah tahu belum? Kelihatan seru-seruan aja. Dia udah tahu. Apa sekarang? Kalau yang sekarang apa? Lihat. Oh. Oh ya, by the way, kaos kita ini dari City Tex. Kemarin tuh aku sempat bingung banget nyari kaos karena tiba-tiba pengen samaan semua nih. Terus ada tim boy, ada tim girl. Terus aku nemu nih di Instagram City Tex dan ternyata dia menyanggupkan itu cuma berapa ya, kayak Roro Jonggrang ya? Iya. Terus tapi bagus ya? Iya. Ini apa namanya, bahannya bagus. Terus habis itu dia banyak warnanya dan ini sablonnya juga bagus banget tuh. Ya kan, kalian kalau misalkan mau bikin kaos buat acara atau mau dijual lagi juga bisa di City Tex gitu. Dicek Instagram di sini. Bukan. City Tex. Bukan. Bukan. Oh, bukan. City Tex. Terima kasih udah berkumpul walaupun di tengah pandemi. Ini pasti situasi yang sulit. Kemarin juga udah nego-nego sama Kesha, udah kan gak usah jadi aja kan. Tapi alhamdulillah kita kumpul juga ya hari ini ya. Insya Allah tadi udah di swab semuanya, hasilnya semuanya sehat. Oh iya, inflim kok inflim? Alhamdulillah semuanya sehat. Adi, mami jangan deket-deket. Enggak. Amin ya rabbal alamin. Nah, nanti acaranya kita akan tahu hari ini kira-kira gendernya apa ya. Si baby ini ada di perut. Ini pas banget 4 bulan ya, Kak. Kemarin pas banget 4 bulan. Nanti saudara-saudara semuanya ada mama, ada ayah, ada oma. Semuanya kalau bisa didoain juga ya. Nanti gendernya sebenarnya laki-laki atau perempuan sih? Laki. Oh, lakinya dikit banget. Lakinya dikit. Mana tim cowok? Mana tim cowok? Tim cowok. Tim cowok. Oke. Cowok di sini, tim cowok. Ya, yang cuma segini ya. Ayo, oh, Mbak Iten doang. Kita tetap sini kan? Yang cewek sini. Yang cewek sini. Cowok tapi baju yang di zoom buka kameranya, Pak. Yang di zoom buka kameranya tolong bisa. Ayo ngomong di chat cewek atau cowok. Oh, ini ada yang halu lagi di connecting ya. Di ramal banget. Oh gitu. Ini banyak kan bila cowok. Bila cowok. Banyak cowok juga, Pak. Oh, ini banyak yang cowok. Amar sama Dira apa? Guys, kenapa? Kenapa tebaknya cowok? Kenapa tebaknya cowok? Soalnya Kesha makan daging mulu. Apa? Cakep-cakep aja. Kesha hamilnya cakep. Cowok, coba. Cewek. Coba kalau yang di sini kenapa milihnya banyak yang cewek? Glowing. Karena glowing katanya. Oh gitu. Tapi takut ya mau bilang yang lain-lain ya. Ini kenapa milihnya cowok? Cewek banyak. Ada. Ini loh. Sogokan yang ini. Oma. Dukun di keluarga kita. Pilihnya cewek, ayo. Tapi berubah malam. Oh, semalam berubah. Pikiran lagi, aduh. Jangan gitu email kamu. Oke, tapi sebelum kita tahu ini gendernya laki-laki atau perempuan, kita suruh ngomong dulu, Bang.
Waalaikumsalam. Terima kasih buat keluarga yang sudah menyempatkan hadir, yang sudah sedikit melawan rasa takutnya di tengah pandemi ini. Semoga acara ini bukan cuma untuk senang-senang, tapi menjadi berkah juga buat semua. Mungkin bisa berkumpul, menambah imun, kita menjadi tambah sehat, terhindar dari semua mara bahaya dan malapetaka dan semua virus-virus itu deh. Amin. Amin. Apa lagi? Aku mau nambahin. Aku selalu penasaran. Cepat-cepat. Semoga semuanya sehat walafiat. Amin. Sehat sampai pulang ke rumah masing-masing. Amin. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyalain dong, enggak boleh nyalain. Warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kelas Zoom online. Kalau bapaknya maunya apa? Harapannya apa? Kalau harapan enggak ada. Kalau nebak? Kalau nebaknya cowok kayaknya. Yeay. Cowok. Ibunya? Cowok menang. Aku pengennya cewek tapi feelingnya cowok. tiba-tiba feelingnya cowok. Kalau bunda jangan ditanya. Bunda jangan ditanya. Bunda dukun paling. Ini feelingnya sebelum ini, sebelum tahu bunda. Iya betul. Oke. Berarti langsung aja nih. Iya. Satu dua. Mas Tri maaf. Baraka jangan ketemu. Ibunya berarti buka. Buka box. Dari situlah kita tahu ya gendernya si baby ini apa. Udah siap semuanya? Langsung lari maju. Oke, Yanda, kamu mau itu? Oh, kamu takut ya? Kamu Yanda? Oke deh kalau gitu. Oke, yuk kita hitung. Kita hitung ya. Satu. Sama Oma semalam tiba-tiba ganti. Oh pantes, iya Oma ganti, pantesan. Ya Allah baby. Ya Allah. Oh ini boy. Bukan yang direkam nih zoomin. Mantap guys, anak pertama aku cowok. Bukan. Mantap. Kita didik seperti bapaknya. Yo. Kobo seperti bapaknya, mantap. Baik hati, soleh. Alhamdulillah disuruh belajarnya sama laki dulu. Karena aku takut juga menghadapi perempuan. Aku kayak sama mama. Berantem dulu, jadi coba dulu aja. Adi gimana? Ya gak apa-apa. Anak pertama cowok supaya bisa melindungi adik-adiknya ya. Tapi selama ini dia anak pertama saya nggak bisa melindungi adik-adiknya. Oh bisa juga. Saya juga. Iya maksudnya ya gitulah. Ya. Alhamdulillah ini ibu bapak lagi gemeter guys. Iya sumpah. Di kalau anak cowok wek muda. Oh iya siapa? Kawinnya lama. Ya. Sayang. Kalau kayak tua. Cepat punya cucu. Iya. Mama cepat punya cucu. Tapi Arya cepat juga. Bisa cepat punya cucu. Iya, Oma. Ayo udah enggak usah dengerin gitu. Oke. Udah ya. Udah, ibu bapaknya udah. Sore, alhamdulillah. Ternyata cucunya
punya oma laki-laki. Eh, cicip. Cicip. Oh iya, cicip. Ini oma mau jalan di sini. Ya udah di sini aja oma laki-laki. Nah, bulanan ini untuk calon ayah ya Mas Adi dan calon mama ya calon ibu Mbak Keisha, yang mudah-mudahan syukuran 4 bulan ini Allah berikan perlindungan kepada semua, dan insya Allah bayi yang dikandungan ini dipelihara dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, besar dengan tumbuh dengan normal, bahkan oleh orang yang mendapatkan putra putri, terutama nanti insya Allah putra ya. Anak yang pertama, mudah-mudahan ini menjadi satu momentum untuk tambah dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kalau calon papa dan mamanya sekarang bayi dikandung Mbak Kaisa dan Mas Adi ini, insya Allah kalau dididik dari sekarang, dari masa kandungan, dengan sholat yang tidak pernah ditinggal, dengan zikir dan membaca Quran, insya Allah anak ini menjadi anak yang luar biasa. Amin. Tetap dapat makanan, coba ke dapur udah siapkan ya, di dapurnya masing-masing ya. Oke. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini banyak banget yang support acara gender reveal. Pertama, harga bro. Karena kita kebiasaan pre-wed, wedding, tulus. Tapi ini sama harga bro. Thank you ya bang. Terus ini ada dekor dari Lullaby Creation namanya. Keren banget. Sesuai dengan apa yang kita mau, kalian bisa cek langsung di Lullaby, at Lullaby Creation. Terus ada roti kesukaan gue juga. Nih ini. Oh iya itu belum. Yamiam. Yamiam. Kalau kita biasanya bilangnya roti iu. Iya, roti iu. Ini roti kekinian. Roti kekinian. Langsung aja dipesan kalau kalian yang penasaran. Kalau kalian kekinian. Kalian kekinian. Iya. Gimana perasaannya? Ternyata insya Allah anaknya laki-laki. Alhamdulillah senang. Sebenarnya gue dari awal gak apa-apa, mau cowok, mau cewek, yang penting semuanya baik-baik aja gitu, lancar. Terus, gue semalam mimpinya bener-bener banget, semalam banget nih. Gue mimpi, anaknya Kesha lahir, bule, cowok. Merinding. Makanya pas bangun gue langsung bilang ke Mica, aku mimpi anaknya cowok yang, oh gitu ya. Eh beneran, sekarang cowok. Alhamdulillah gue, Ali Nujum. Ya semoga sehat, ganteng kayak bapaknya. Amin. Terus soleh kayak jangan kayak bapaknya, kalau soleh kurang soleh bapaknya. Soleh, lancar, sempurna fisik agama, akhlaknya terpuji, berguna, bermanfaat bagi nusa bangsa dan agama. Amin. Harapan untuk baby boy-nya Adi dan Kesha, tapi nebaknya salah, gimana nih? Enggak, sebenarnya enggak salah. Oh. Jadi, kita kan ada di grup nih. Di grup kan namanya Teteh, aku mau bikin kaos, Teteh apa namanya? Tim boy apa tim girl? Nah, terus aku bilang kan, boy deh. Terus Asagi juga boy. Terus Aska juga boy. Terus aku mikir, kok pada cewek semua kan? Mama semuanya pada cewek semua. Jadi aku juga cewek. Oh, enggak boleh kayak gitu, Teh. Enggak, tapi aku feeling aku cowok, tapi aku pengennya cewek. Nah, ya udah. Ada cewek, tapi ternyata cowok. Aska ada temennya. Nah, harapan aku semoga
calon bayinya sehat, terus juga nanti dipersalinannya lancar. Kesha-nya juga sehat terus, adiknya juga sehat terus. Calon bayinya juga nanti lahir dengan sempurna. Amin, dan amin, amin ya Allah. Fisiknya semuanya sehat amin. Dan sempurna. Amin. Kalau Bapak, semoga nanti bayinya nurut sama orang tuanya. Amin. Berbakti sama orang tua, amin. Sama agama, amin. Pokoknya bisa dijagain orang tuanya nih. Amin. Amin. Harapannya ya semoga menjadi anak yang soleh. Amin. Nurut sama orang tua. Amin. Ya, menjadi anak yang hebat pokoknya. Amin. Paling ganteng deh. Amin. Lebih ganteng dari bapaknya. Lebih ganteng dari bapaknya, dari okay. Kakeknya, dari semuanya. Oke, okay, oke. Okay. Amin. Alhamdulillah, harapannya untuk baby boy apa? Harapannya semoga sehat-sehat. Amin. Mamanya sehat-sehat. Amin. Semuanya sehat-sehat. Pokoknya lengkap. Sempurna. Hati dan agamanya. Fisiknya. Dan fisiknya. Dan tampan seperti aku. Loh. Loh, mukanya seperti Adi ya. Kalau kayak gue nanti aneh ya. Iya. Pokoknya jadi anak yang soleh, berbakti kepada orang tua semuanya. Jadi presiden ya. Oh. Amin. Presiden United States, amin. Aduh, aku mah sehat dulu aja yeah. Ya babynya. Ini cucu pertama loh. Cucu pertama. Aku lagi mau mikirin kita tuh harusnya dipanggil apa sih gitu. Oh iya. Yang itu aja dulu aku. Yang sehat yang sama yang da. Yang da sama yang bun. Ya pokoknya, pokoknya sehat. Penting sehat dan insya Allah jadi anak yang soleh. Amin. Yang selalu berbakti kepada orang tuanya. Amin. Dan yang pasti juga selalu happy. Iya betul, itu yang paling penting. Aku sih yang penting, kalau sekarang nih jangka pendek dulu deh doanya. Yang penting sehat. Lahirannya lancar, ibunya sehat, ibunya juga sehat. Bapaknya juga dong. Bapaknya juga sehat dong. Iya dong, mantap. Ya, selamat buat Adi dan Kesha dan akhirnya tebakannya ya dapet. Oh iya, kita tebakannya benar. Woi, mantap. Selesai sudah kegiatan hari ini. Selesai sudah kegiatan hari ini, jadi konklusinya adalah it's a ball. Gimana sayang? Iya. Sayang jangan tidur, tiduran. Aku udah capek. Oh, it's a boy, baby. Baby. Jadi terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa nonton terus karena insya Allah kita akan buat segmen baru yaitu podcast ya. Semoga cepat terrealisasi. Terus doa kalian di komen untuk baby boy kita. Terima kasih yang udah nonton. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.